Halo semuanya, hari ini kita jumpa lagi di Komplek Platinum Garden di Jalan Katamso. Yang menarik dari komplek ini adalah komplek yang pertama menggunakan konsep double decker di Kota Medan. Jadi yang dimaksud double decker adalah di mana lantai duanya ini terhubung antara tetangga dengan tetangga. Dapat dilihat tadi kita parkir mobil di lantai bawah dan sekarang kita berada di lantai duanya. Dapat dilihat di lantai 2 ini dilengkapi dengan taman penghijauan yang bagus dan juga fasilitasnya. Dan dilihat bahwasanya tetangga di sini dapat saling connecting hanya menggunakan jalan kaki di lantai 2-nya. Keamanan di komplek ini juga sangat terasa, karena kalau misalkan kita punya anak-anak, dan anak-anak ini mau bermain atau bersepeda di kawasan di lantai 2 ini sangat aman, karena tidak ada kendaraan mobil ataupun sepeda motor yang lewat. Dengar-dengar komplek Platinum Garden ini dibangun pada tahun 2010 dan memiliki total unit sekitaran 113 unit. Tidak terlalu besar, jadi memudahkan penghuni di sini lebih gampang untuk bersosialisasi. Komplek ini memiliki berbagai fasilitas, mulai dari lapangan basket, lapangan badminton, kolam renang, clubhouse, dan juga area penghijauan sini bisa dijadikan sebagai jogging track. Nah, tadi kita kan sudah lihat fasilitas yang di luar, dan sekarang kita masuk ke bagian clubhouse-nya. Jadi di clubhouse-nya rupanya di atasnya ini adalah private gym. Nah, tadi kan kita sudah lihat dari luarnya nih, dan sekarang pasti penasaran bagaimana tampak kondisi rumahnya. Yuk kita lihat ke dalamnya. Nah, untuk di dalamnya, untuk tampak dalamnya nih lantai 2-nya. Kalau di bawah seperti yang tadi saya jelasin ada tempat untuk basement, dan tapi atasnya digunakan untuk kamar tidur. Nah, sekarang kita di bagian basement-nya atau yang disebut sebagai lantai 1. Di sini adalah tempat untuk menaruh mobil baik untuk penghuni ataupun tamu. Dan yang menarik adalah keamanan di sini. Tadi waktu kita masuk ke sini, security menanyakan ke kita tujuannya kemana, dan security menghubungi pihak penghuninya dulu melalui intercom. Dan juga di belakang saya ada peralatan seperti hidran untuk kebakarannya dan juga genset untuk kompleknya. Demikian video kali ini kunjungan kita di Komplek Platinum Garden. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kita, Peta Rumah. Sampai jumpa di review berikutnya.